sepanjang tubuh, sepanjang bayang-bayang, berapa ilmu yang Allah pitaruakan ke dalam dadu ambo, mangko sebanyak tulah kaji nan kaki todanga. Elok-elok pai kapara tutul ladan kayu jual diambil kaulu tangkai ladiang. Elok-elok amak-amak jo apa-apa dalam menyimak. Ko lai ambo tasabuk di nambana, jadikan guru sarato jo pambandiang. Tapi nyampang bakatu ambo di nan bukan. Campakkan saja menjadi saruk di halaman. Sungai batang di kampung gugua sinan terata dahulunya. Batanang-tanang ibu bapa dua ambo kamulai babicaro. Sika dua di tengah padang dimakan orang tengah hari. Dua lama juapa batanang-tanang ambo kamulai kami ngaji. Iyo mengaji wale mak? Iyo. Laki jambara awak mengaji? Laki bagi? Isu mana itu mak? Kau lagi pagi, kau 10 minit baru kau lah api-api. Lihat lah panjang. Tiba sebentar dia calinnya jam ini sudah wih ala kalera berjaga macam. Ya mak? Ya lagi nyebara mak? Ki sudah? Ancak lagi sudah juga mengaji nah. Sudah jam 2, jam 2 pulang. Sudah jam 2 balik, jam 2 balik pulang enak. Sekali-sekali kamu saji ke suruh mengah capek nak pulang mak. Ya nak? Capek wa pulang mak itu juga wa suruh malinya. Enak doa lebih itu dek. Paling kasui je bantah. Lalu nak kali kerja pulang mak cak mengaji walau malam ya bu. Lah. Di nama nantakan tua. Lalu lah. Nama nampak ni menjual lah. Nama nang kepulang bikolah. Mak ambo jauh pulang ambo kaki tanah mak siko pulang mengata lagi mak pulang. Yalah kita ansu-ansu memuka rahsia buah pak. Mudah-mudahan kota serak makanan pilih anyui terapung anak dipintih dikumpulkan yati senubari. Kaji kulai kita amalkan ibu apa selamatlah kita dari dunia sampai ke akhirat. Tapi nyampang kaji tidak diamalkan otak gadangnya mak. Tapi tidak pernah mengamalkan kaji. Mangko malanglah manusia yang hanya pandai berbicara. Tapi tidak pernah mengamalkan apa yang dibicarakannya. Orang yang pintar bicara. Orang yang banyak ilmu. Yang tidak mengamalkan ilmunya. Adalah laksana setan ataupun iblis laknatullah. Jadi nak ibili ko mak. Alimu banyak tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Di tiburi manusia alimu banyak tidak lo beramal. Kesing-kesing manusia isinya bilik kadang. Ya mak? Ayo. Alimu lebih banyak tapi tidak diamalkan. Kalau dalam Al-Quran ayatnya mak apalah tak kilun. Apa suawanya? Laiku adun tak bau takwaan kecetunalah mengecewaan sentiang tapi tidak aman. Tu tunalah mengecewaan pak nambora. Ya, lah. Pada malam kini ibu apa-apa kita sudah berada di bulan Safar. Yuna, Muharram sudah meninggalkan kita bulan Hijrah namanya. Kalau bulan Safar adalah bulan jalan-jalan. Jadi bulan sapa aku pak bulan jalan-jalan. Tapi berjalan-jalannya bukan ke tempat wisata. Tidak. Pai ke Pantai Kutang. Pai ke Malibuanai. Tanjung Mutiara, Ngalau Indah. Tempat-tempat wisata yang ada di Minangkabau. Bukan itu safar artinya perjalanan. Bulan jalan-jalan bulan safar ini adalah berjalan-jalan mencari, mengunjungi atau menziarahi makam-makam ulama yang telah berjasa terhadap negeri ini. Kalau tidak ada ulama, mak tidak kenal kita jauh Allah. Kalau tidak ada ulama, tidak tentu Allah jauh haram dia waktu. Ya nak, mak? Makanya ulama itu, mak adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya.
wa khulafa'u minal anbiya'i wal mursalin. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi dan ganti daripada nabi dan rasul. Nabi lah mati, nabi lah meninggal. Sialema sebagai generasi penerus ulasan gigi semua lidah, iaitunya para ulama. Yunama, makanya nabi menganjurkan akrimul ulama, muliakanlah olehmu akan ulama. Baca runyum memuliakan ulama tu ma adalah menziarahi makam pekuburannya di bulan Sapawah. Ibu, lihat dua mama boleh peziarah. Lihat dua ziarah kubur gay. Lai, kalau kecorang kini mak siri kapian raku sasangok dan dia. Yo nak? Mangatu kakubur, kau orang hidup belum tentu bisa dapat meminta lai. Kini kau orang mati awak meminta. Iku orang ni nak mengaji mak. Padahal Quran mengatakan, kata Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Surah Al-Baqarah. Apa suawaknya, Mak? Bu, apa sukitunya itu nak layak mengecehan? Wala takulu lima yukotalu pisa bilillah. Jangan anda mengira, jangan anda sangka, orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang memperjuangkan agama Allah, orang yang berjihad memperjuangkan agama Allah, mereka itu jangan anda sangka mati, tetapi mereka itu hidup. Bal ahya, tetapi mereka itu hidup. Walakin la tashurun, kamu yang tidak mengerti kecik tunalah. Jadi ulama-ulama tu mak ratu-ratunya pejuang agama Allah tu. Nyo nak mati tu mak. Nyo hidup. Tapi awak dia nak mengerti awak kecik mati. Sehingga payah awak menziarahi makamnya atau kuburnya mama je apa-apa. Inyo akan memandangi awak. Inyo akan melihat awak. Sehingga nabi mengatakan, man zaral ulama pakat zarani. Siapa orang yang menziarahi ulama, kata nabi, sama artinya menziarahi aku. Jadi kau pengen awak bersuhu je nabi mak, murakanya tak perlu pergi ke Madinah bagai awak tu. Tak perlu pergi ke Makkah tu mak. Hanya menziarahi ulama awak lah sama kita menziarahi nabi tu. Yo mak, lah pernah awak bersuhu je nabi? Alulai, bahaman ku amal-amal kecik nabi. Padu amal dah pernah bertemu dengan nabi tu. Bahaman tu nabi Muhammad dah pernah kita tahu tu mak. Tapi bahaman ku awak amalkan kajiannya atau ilmunya. Lantaran ulama lah ibu apa yang mengambangan ke awak. Di antara di ulama tu kada dua awak mak. Kaji dan pengajian, amal dan pengamalan. Sehingga apa yang diamalkan dek nabi, lah kita amalkan pula ibu apa-apa. Amangkonyo nabi mengatakan, sia orang yang menziarahi ulama sama artinya menziarahi aku. Wa man zarani faqad zarallah. Sia apa orang yang menziarahi aku, nak kata nabi, sama artinya menziarahi Allah. Lah sama wa menziarahi Allah nya mak. Wa man zarallah kana ma'i fil jannah. Dan siapa orang yang menziarahi Allah, orang itu bersama saya di dalam surga. Dipengin mak bersama dengan Nabi Muhammad dan surga. Pengin surga mak. Sebanyak awak ku ado nak masuk pengin surga ko. Mau kancang. Yo ke surga awak. Yo. Sumbayang ba, bakat tu tadi nye. Kadang lagi kadang tidak. Telaki kerajaan ni kerajaan kain nanti lah sumayang. Hey, banyak orang nak sumayang nak bansai. Iya bu? Iya pak? Ha lah. Jadi di bulan Safar,
kita dianjurkan pergi ziarah. Kama wa ziarama yaitunya kepada makam atau kubur-kubur para-para ulama. Kalau kita di Minangkabau ko mak di bulan Sapa kita ziarah ka ulaan. Yo nak. Yaitunya ka kubur Angku Si Burhanuddin. Jadi Angku Si Burhanuddin ku ibu apa-apa kalau dibalik-balik di kambang-kambang cerita dibuka cerita lama. Beliau ku adalah putra tanah datar. Jadi kecian Angku Si Burhanuddin tu ampi aman mbak, ndak? Inyo orang tanah datar tu. Kampung alamannya gugut sakaladi Pariangan. Masih kini masih ada ibu bapa peninggalan tungkeknya. Tungkek beliau itu digugut sakaladi Pariangan tu. Ah, bamako sampai ibu bapa inyo diulaan. Padan pekuburannya bamako diulaan. Ku sejarah yang perlu kita ketahui. Sebab sejarah aku mak ibarat ayam tabain dua. Siapa orang yang tidak tahu dengan sejarah, maka laksana ayam tidak punya dua awak. Ibu. Jadi Angku Si Burhanuddin ko kampung halamannya digugut sekala di Pariangan. Ayahnya bernama Si Pampa, induknya bernama Si Nelly. Namo keteknya Si Kanun. Ah, jadi Angku Si Burhanuddin ko kala keteknya Si Kinun atau Si Kanun. Ah, masa-masa kecil pak inyo bermain di tepin rimbo. Sedang asia-asia bermain pak tibu harimau gadang dari hutan belantara. Dilompe inyo lah Si Kanun ko tadi. Sampai bacakak bakurasai mak bagulung-gulung cakak jua harimau. Akhirnya nan Si Kinun ko tadi dapatlah kakinya digigit di harimau. Putui nadinya. Harimau ko ganjil lo mak. Lah sudah mengigit kaki guru kita ko ha. Lah putui nadinya nyo kabut lari ke hutan belantara. Sehingganya nan Si Kinun ko tadi pak bu. Sepanjang zaman tengkak kakinya sebalah. Jadi caciknya beliau kakinya tengkak sebalah ko. Sajak diserang harimau di masa-masa kecil. Lah kamari bau bek mandi jo ayah. Dan nak modak sanang tu mak. Berbagai tukang ubek, tukang uruik dah dicari. Namun penyakit dah buat sanang tu. Kebiasaan orang Pariangan saya suak mak Minangkabau sebelum Islam. Nak ngaji-ngaji je kalau aja. Bacakak main tangan main tarajang nak bagak di hati. Nang kayu tajun jepiti mak. Nang bagak mempelalah kan. Akibasan ku makanan ibu apa. Urang Minangko saya suat sebelum Islam ibu apa-apa. Agama jahiliah namanya. Iaitunya koncik. Ular. Manci dia tepagu mak. Urang saya suat kalau memanci yang dalam samak mana luka dia tepagu. Awak kan tak? Kalau mana luka. Lah matang air dalam sawah nak. Kalau memanciang ke danau atau ke batang air. Orang sisu nak memanciang ke dalam samak mana luka dia terpagu. Halo. Tapi ulah je manci mak. Dipalai. Ha. Manci nak botak-botak tu mak. Babi dia sisu tu. Konci. Ayalah. Itu makanan ibu apa-apa sebelum masuknya Islam. Ah, jadi bahan Si Kinun ko tadi, ni Si Kanun ko tadi, tradisi yang seperti itu tunda sanang hatinya roh. Walaupun awak alum beragama Islam, tapi nan hati menolak pekerjaan seperti itu. Menceli orang kampung baca katio sebanta, bampu setiu hari, main tangan main tarajang, malai hatiku menolak. Bakal emak. Mangko merantau lah Si Kinun ko je keluarganya mak. Nyo tinggalan kampung halaman. Kala kata madang di ulu babungu babuah balun merantau bujang dahulu di kampung paguno balun. Ganti malati lati hutan memuka teruku baru mamangun sawah ju ladang. Diragang padang paimbawan
batambah lawi kampung halaman. Ditangkuk balam nalia najina indak kakama. Akulah ibu apa orang Minangko seisuk memang suku merantau. Iya bu. Kurapi awak takat tolong. Wahai para generasi muda. Di kampung katu alun kadidanga parangai nyatu tak diikut tinggang kampung awak bik sementara. Sebab pepatah Raminang mengatakan sayang di kampung tinggal-tinggan, sayang di anak dipatangi. Kau sayang di anak mak dipatangi anak kau. Sayang di kampung tinggal-tinggan kampung kau. Iya bu? Iya mak? Sayang enak cucu. Ah, kalau yang kini kan enggak. Kau sayang di anak. Bagi kan enggak segalanya. Ah, pintak di pintunya jarang nanti tumbuhnya. Akhirnya balik mak anakku bisu ketikunya lah kadang. Taruma dengan kesusahan duit. Amangkonyo dari ketik kalonyo lah terlatih dengan merasai. Lah kadangnya bisu ndak taruma mencelit dengan merasai duit tu. Amangkonyo orang Minangko sayang di anak dipatangi. Sayang di kampuang tinggal-tinggan. Iya bu? Semua ibaratnya sayang ke bajunya mak. Kau sayang ke baju, Pak? Hah? Ah, baca biar. Alah, diganji-ganji. Di sayang di baju, Mak. Kalau sayang di baju, dibuka, lipik, adang-adang, digosok, lalu ditirika, dimasukkan ke dalam amari. Bakat iku, mangku dipakai, bermusim, mangku di kanaan. Itu sayang di baju, ada mau, Mak? Baca biar, nak sayang ke baju, ada mau, Mak? Hahaha. Dina sayang ke bajuku dibuka lipik adang-adang. Digosok lalu disetrika. Disimpan dalam almari. Bakatiku mangko memakai bamusim mangko kadi kanan. Apa kasutnya? Baju narawa sayang iku mak. Iyo dilipik dalam almari. Pilih awak pakai. Ku aduh baralik ke baralik. Aduh pengaji wirik ceramah agamu. Ah keluar baju narawa sayangi. Iyo bu. Iyo mak. Kau sayang ke padi, Pak? Pak? Oh, Pak? Yo, kau sayang ke padi, Pak? Lihat dong, Pak, padi sih, kok. Pak, sayang ke padi? Ah, itulah, Mama. Sayang ke padi, kau, ha? Yaitunya... Banih diasa kasawah jauh. Tu sayang kepada nama tu. Sebab kalau di pabialamu baniah dalam pasamayan ibarat urik dibawa ke basawur. Pucuk date ke papalun tasasak batang ke gadang pilu padi ke babuah. Ku dalam semania jo padi ko terima dalam semayan jo padi ko panjang dibawa urik basawur. Date pucuk ke papalun tasasak batang ke gadang pilu ko padi ke babuah. Aku sayang awak ke padi. Dianjak bannya ke sawah jauh. Diteba lalu diseraan. Itu baru sayang awak ke padi ini. Mak. Ya, Mak. Orang Minang tu ahli filsafatnya. Makanya orang Minang ko ahli bapa-bapa. Alun bakilik lah bakalam bulan lah sangkuk 30. Alun dili, alun dimakan rasul lah tibu dalam tubuh. Orang Minang paling santiang lebih memantik. Pina mantik cikgu nak gadi dia. Bana mantik cikgu nak gadi mah. Lalu orang bujang ni kadi ya. Ya, tu mantik namanya. Jadi nak mantik di cikgu kau dalam kitab mah ilmu mantik namanya. Iaitunya ilmu alam. Alun ni malai nyola tantu nyu tak aku gara orang kau lah jali syutak ni. Laki kepuya kepia aja mah bisa dinilai orang Minang. Nama-nama nak kuih lah kek kupiah lah, Mak. Itu nak selesai uang. Minum. Kupiah minum. Aduh lah kek kupiah kan nama dia kau, kek. Aduh nak mampang labu lah, kek, Mak. Alah. Hadi kupiah kau, Mak. Orang Minang lah bisa dinilainya isi di dalamnya. Ha, enak? Ibu. Taruh. Tujuh lagi bakal tak, Mak, ya. Kita balik ke gaji balik. Jadi, anak-anakku, nasi kinun kau tadi,
Nyo mandi apaknya mak nyo tinggal kampung alamannya. Nyo pai merantau ke male mak merantau ke balik dapur namanya. Iaitu nyo kalu buat luang. Tiba di buat luang nasi kanun ko tadi babu walau kabau kerajonyo. Bakabau garang. Hari ke petang, hari ke pagi itulah kabau yang diurui. Sadang asyik-asyik bola kabau, mak. Adolah ditapaki sirah itu, mak. Seorang ulama besar yang menegakkan agama Islam. Nasi kanun kau lu masuk Islam, lai. Tapi adolah ditapaki sirah lu buat aluang itu, mak. Orang yang mengembangkan agama baru. Jadi Islam kau sesu agama baru, kau, buk. Siatu ulamanya yang bernama Syekh Abdul Arif atau Syekh Madinah. Jadi Syekh Madinah ko to Abdul Arif ko inyo sapaguruan yo Syekh Abdul Rauf nan di Banda Aceh. Sapaguruan mana urang baduo ko? Cuma nama ama ja papa dulu Syekh Abdul Arif ko menerima SK dari para Syekh Abdul Rauf. Jadi nasi Abdul Arif ketika nyo menerima ijazah jo gurunyo Syekh Ahmad Al-Kusasi di Madinah nang kato gurunyo Syekh Ahmad Al-Kusasi. Wai Syekh Madinah Abdul Arif iyo. Nang kini ko engkau ibarat bajalan latibu di batih ibarat balai latibu di pulau. Ibarat malantiang latibu di tampuak. Muka suik sampai dia mah pacah. Engkau sabar-sabar dalam menenti alimu jambo. Nang kini SK ambo turunan. SK ambo agi lai batin dunia akhirat. Segala kaji dan pengajian. Amal dan pengamalan. Lambo turunkan ke engkau kasadonyo. Nang kini engkau ambo izinkan untuk merasul. Pailah kamar nang katuju untuk mengembangkan Islam. Kianyo mama Syekh Abdul Arif ku sejarah ko mak di bulan sapa ko ceramah mo kado sejarah mo kado membuka sejarah ulama-ulama ibu anang kato Syekh Ahmad Al-Kusasi kini engkau berangkat kemanapun yang engkau suka tolong engkau bawa dua botol saboto kosong nan saboto barisi aisinyo tanah Madinah di nan sanan dua boto ko mak ciek tanah isinyo nan ciek kosong bawa la boto ko aisy Abdul Arif atau se Madinah setelah engkau tiba di negari orang Isua engkau ambillah tanah negari itu kemudian timbang jo tanah Madinah ko. Apabila lah sama barik tanah Madinah di tanah negari itu. Mangku di sanalah engkau ambil izinkan untuk mengembangkan Islam. Akhirnya si Madinah ko mak di izin guru. Berlayar lainnya ibu bapa dari Madinah menuju ke negeri India. Tiba di India. Jadi India tu termasuk negara ibu bapa Islam yang mula-mula. Nabi Adam pun di India pun turunnya sesuatu. Setelahnya dicampakan di tuna lama malam melakukan kesalahan di dalam surga. Kesalahan Nabi Adam kok memakan buah khuldi dalam surga. Akhirnya talantiang ke dunia mak terpisah dengan istri. Nabi Adam dicampakan ke India, Siti Hawa dicampakan ke negeri Jeddah. Berapa lamanya berpisah 300 tahun lebih dan kurang. Di India tu mama. Batu Hajaratul Aswad di negeri India anyu jatuhnya dulu mak. Batu nadi laki di Kaabah kini dicium di manusia ke situ. Dulu namanya Hajaratul Bait, batu yang sangat putih jernih. Di Serugo batu tu siswa. Dicampan ke dunia batu tu mak di India lalu turun batu tu. Sudah tu dibawa ke Makkah. Dilakian di samping Kaabah. Awalnya sejarahnya mak.
batu tu mengkul campan ke dunia dia tu nalah. Kerana secara syariai ada di kerajaan mak. Iaitunya Nabi Adam melakukan dosa. Setelah taubatnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipintakan Allah la Jibril. Wa Jibril, ya. Kini batu dalam surga Ajaratul Aswad, Ajaratul Bait, batu yang sangat putih, tolong antan ke negeri India tampik Nabi Adam. Suruh Nabi Adam mencium batu karanonyo laden terima taubatnya. Secara syariat dosonyo pindah ke batu kuah. Setelah batu itu diturunkan di negeri India, disuruh Nabi Adam untuk menciumnya, barubah batu nan putih itu menjadi hitam. Karena dosa Nabi Adam pindah ke batu itu, barubah batu itu dari putih jernih menjadi hitam bakilik. Sampai detik ini batu itu tetap hitam. Banamonyo Hajar Aswad. Kalau ke Makkah, mama tu, kita usahakan pergi mencium batu tu. Pindah dosa kengkin sedoi. Nama dosa kadang mak kok. Nampak ngicu, nampak bunjang. Pahlawan ke laki. Pergi ke Makkah. Cium batu tu mak, pindah dosa orang kin. Ya mak? Mama aku banyak nak pahlawan ke laki mak. Lakinya dari suruh asirayu jadi budak. Injang aja lingok. Ini lapau anggil wet. Alah, mepeh pulang deh. Nampul si ku apa bayu ku apa? Bantuan yang buat kanya. Tapi yang muhabi keramai orang lelaki dia ke. Si ayu kan apa bagak dia tu dunia aku mak tampik dalam berusi. Aduh lah, piraun. Barang kelingkang ni. Tiba di bini. Aduh lah. Piraun tu manusia yang paling kuat di dunia kau. Paling barak. Orang kau dia panjung-panjung saja kan. Tiba-tiba ni layuh telinga. Oh daun. Aduh lah. Jadi orang polisi kau ni langkah beremeh pak. Bapak ayunya kau. Nak aduh buki yang tinggi luran di dalam dia papak. Dia kalau nyonyur lah. Barangkik yang nyepain suamah. Dah tentu nan dalam air malam gitu pak. Orang perusi gue sentiang. Wajah Nabi Muhammad tu memuliakan orang perusi. An-nisa'u imadul bilad. Al-Quran mengecian. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Sentiang orang perusi gue. Bantu orang aku bawa eh kanya. Ya pak. Iyo ba lu mau ke madu ke situ Ya lu mau ke situ madu mama aku pencuriga mana ma. Ya. Kamu lu mau madu lagi. Ya. Kuputa mejang gila. Iyo nak buli lu madu ke nyore nyore. Lah mama aku panjang lah dia. Kalau orang suku nyubia madu ke nyore. Madu mari biar. Ku mama siko nak bulir ni dia. Lailo orang polisi siko. Tadi mak. Tadi. Akhirnya mama Nansi Abdul Arif kota dia tu se Madinah inyo dari Madinah langsungnya melayar ke negeri India. Tiba di negeri India tu mak takana pasan guru. Pasan guru? Apabila tiba di kampung orang nanti, wahai Syekh Abdul Arif, ambillah tanah negari itu timbang jo tanah Madinah. Kalau nyo sama barik, berarti engkau di sinan diizinkan untuk mengembangkan Islam. Ayo mak. Botol nang kosong cie kuri puan tanah dia kalame. Sampai manua. Lapan nua mak ditimbang jo tanah Madinah. Uponyo nak sama barik lah. Berartinya tidak diizinkan untuk mengembangkan Islam di situ. Akhirnya mak berlayarlah si Abdul Arif kota si Madinah ke ibu bapa dari negeri India menuju Indonesia. Jo kapal.
Takatubanalah ulamaku menyebarkan Islam, mak. Yaitunya mensiarkan agama Allah, mak. Nggak ada pakai gaji. Nggak ada sama juga biyakini, mak. Kalau biyakini pengen memang Islam, kanyang. Mana ke kanyang, lo? Baru tiba ustaz, baru lasi terletak. Sambal, kamu sampai lalu tokoh, mak. Ayam mata kayak dia. Paling kurang telur pecah. Ayo, telur. Ha. Tu mak kau biar kau buka puas. Ala makan kanyang telur dia lagi lo. Ala sudah ceramah lu kau makan cikui. Ha. Ribu biar kini makan kau cikui. Tapi cikui besi. Ni sambu ya. Sab besi. Ala mak. Besi, di ulang siakini ulama kini ko sanang-sanang. Pai menyebarkan Islam ibu bapak bukannya rugi malahan buntuang. Ya nak? Kalau si Madinah tu mak coba yang dari Madinah belayar ke India mak dia modal sendiri. Jo piti-piti sendiri bakat orang kini ditungkui nasi seorang mak awak pai mencari berjalan ke mahkamah ya. Lima panik sinan baranti, sima patang sinan bermalam bakar dan kuih seorang. Dah sia orang nak kemari lagi upah tu, mak. Ya, bu? Ha, di sana ngungku-ngungku kini, ulama kini. Ulama kini ada orang. Ya, wana. Dari rambatan ke Rorawo, mak. Alah makan membawa lo. Ya, bu? Rui. Akhirnya mak Nansi Abdul Arif ko belayar ke Indonesia lai. Dan Indonesia ko mak lawe sampai Nansi Abdul Arif ko belayar ke Minangkabau. Tiba di pantai Pariaman di tiku durian kape mak. Di sinan terdamparlah kapal atau biduak yang ditumpang di si Abdul Arif ko tadi. Kerana ibu apa badai gadang ombak manggilok, kapal yang ditumpangi si Abdul Arif ko ibu apa-apa dilapu di ombak gadang. Akhirnya kapal pecah. Inyo tercampak ke lalawik mak. Membawa kitab ampe buah beliau si Abdul Arif ko bernama kitab Tofah namanya. Di kitab Tofah tu kita fikir bak tulisan tangan Tofah namanya. Jadi beliau kode kapalnya di tapuang badai inyo terdampar di pantai tiku durian kape mak. Nan boto dua buah lain tak tercampak. Nan kitab ampe buah lain tak lo hilang bahkan tak basah kan air tu. Baralulah kakiramek beliau. Kitabnya dari buku mak tulisan tangan. Ditapuangnya di badai gadang. Di gelombang gadang mak. Nangkapnan kitab ku ndak basah tu. Terdamparnya di pantai tiku durian kapeh. Diselamatkan adik masyarakat sinan. Sampai beliau ibu apa-apa. Berbulan-bulan bahkan bertahun. Di tiku durian kapeh. Sehingga ibu apa-apa lah mulainya menegakkan Islam di situ. Akhirnya pada suatu hari, dia lah lamu menegakkan Islam di tiku durian kapeh takana pasan guru. Pasan guru, sebelum Islam dikembangkan, tolong timbang tanah negari itu juga tanah yang diangkut dari Madinah. Ditimbang lah mak. Diambil tanah tiku durian kapeh itu di beliau. Dimasukkan ke botolan kosong diangkut dari Madinah. Ditimbang, mak. Kiranya tidak lo sama barik. Dah. Otomatis beliau tidak diizinkan untuk mengembangkan Islam. Kerana ibu bapa tanda jauh lama dah tiba. Nansi Abdul Arif ko minta izin ke masyarakat tiku durian kapeh. Bapa-bapa, angku-angku, niniak mama, nang gadang basa batua, bundo kanduang pemuda aja pemudi. Terima kasih banyak ambo lah diselamatkan di negari ko.
Layinyo bapa-bapa yang menyelamian nambatinyo Allah. Nang kini ambo ndak mungkin lamo-lamo risiko doh. Karena pasan guru ambo di mambo tinggal nanti timbanglah tanah negari jo tanah Madinah. Lambo timbang ndak sama barek doh. Berarti kita berpisah kini. Kaganti ucapan terima kasih ambo ke orang kampung risiko. Kitab topan ambo bawa ko ang. Ambo tinggal kaganti oleh-oleh masyarakat tiku. Tolonglah jago dan peliharu kitab ko. Tinggallah kitab topa tu mak di tiku durian kapeh. Sampai kini kitab topa tu masih ada. Lah pernah mama jo papa mencelik kitab tu. Ha lulai lah sagai ko ah. Lampir mati lah. Ha ayo pailah sekali mak, ambullah dua kali mencelik. Jadi nan kitab tu di tepi jalan lintas ini yang sudah ketek cek. Sinalah letak kitab topa tu bersimpan ada elok mak. Tu kini kalau kini nak mencari kitab tu pak. Kadang-kadang dah jali tulisan nyula putih-putih. Dulu aku tubuh yang buat duit dulu. Kalau orang nak banyak dosa datang ke situ mak uang pagi cua nak banyak dosa. Dibuka kitab tu. Tak ada tulisannya semua sekali tu. Hilang tulisannya. Tapi kalau orang-orang nak enggak berhasil sini sembahyang dah don tinggal puasa nak do nak umpang sembahyang rajin 5 kali sehari semalam mengicu dah do berbunjian jauh mana. Aku mama dah berbunjian sampai. Dah nampak tulisan dia tak? Kau mama berbunjian ke? Bantuan tu anak-anak tapi orang berbunjian tadi ke? Apa khabar kau? Hetiku nyurang Allah. Alamak kau lah. Amak menyimak atau banyak mak? Iyo, tiku tu periaman mak? Masuk agam. Kini lah masuk agam. Kau dulu kan periaman. Bisa. Aku malin tahu tu. Pergi kan noto. Lihatlah. Nak mencari lu mak sejarah je notamu ya. Koyota biar CD itu dan pengen mencalianya. Celialah. Kitab pusako peninggalan Syekh Madinah atau Syekh Abdul Arif. Di Durian Kapik ini letaknya mak ditiku. Dijaga dan dipelihara. Halo, aduh mak pilih tau. Pilih sudah kau. Ayo. Terus. Terus mak. Akhirnya balai dan si Abdul Arif atau si Madinah ko tadi nyo tinggal latiku durian kape mak inyo bajalan kaki arah ke kota Padang lai. Di dari tiku tu mak mai riangan pantai jo nyo arah ke Padang ni. Bajalan dari itu. Tibo di tapaki sira lubu aluang tapuruak kaki sebelah tibo di sini. Dek karena kaki tapuru op takana pasan guru. Di makamaja timbanglah tanah negari itu lebih dahulu. Yang biar tanah kasih air tapaki sirah itu mak. Dimasuang ke botol di beliau. Kemudian ditimbang tanah yang diangkui dari Madinah. Rupanya mak sama bariklah tanah Madinah di tanah tapaki sirah. Otomatis. Beliau si Abdul Arif ibu apa tu si Madinah diizinkan dek gurunya maja di sidan. Akulah mulai beliau maja di tapik di tapaki aisyrah. Nan sekinun ko tadi inyo meninggan gugua sakala dipindah ke lebuah luang sedang asi-asi bolo kabo mak tadanga orang menyebarkan agama baru. Konyo si Madinah ko tadi gua. Akhirnya balai nasi kinun ko tadi. Berjalan siang mak caliak-mencaliak. Berjalan malam dengar-mendengar. Dari jauh didaki. Nandaki bertangga dakuk. Disimak-simak pengajian. Kajian atau ilmu yang diajarkan di si Madinah. Kok. Nasi kinun ko nyota tertariknya. Yo rancak lo ajaran yang dibawa apa kok mak. Yo tertarik mbok. Dek karena tertarik mama aja apa-apa dituru ila di sikinun ko si Abdul Arif ko tadi. Pak, yo. Ambo danga-danga, ambo simak-simak
pembelajaran yang panjang ko ana monyo ko nang kato si Madinah ko nan Islam mayuang jadi ko nan Islam iyo hebat Islam ko yo ni ko be itu bapa di karanwanca di ambo ajarannyo ambo pengen beraja boleh ambo satu cik untuk beraja ansa banalanya akhirnya mak diterimalah si kinun ko dek si Abdul Arif atau si Madinah sebagai anak muridnya. Anak si kinun ko tadi mak dek karanola mulai beraja tentang Islam utaknyo tarang antini menangko sehinggonyo mama ja papa de saking hebatnyo utak si kinun ko tadi yang sagalo nan diajar sagalo dapik mak akhirnyo nan si kinun ko tadi ditukar namonyo lai. Ah nang kato si Abdul Arif wai kinun yo ni utang santiang na kinun lah sabanya aku nak murid na denaja yo luar biasa utang ku ditukar ba namo ba kiro-kiro kinun na arubia awak kalau betukar kan elok mo yo ane ha kini namo angka wai kinun berubah menjadi sempurna. Ha sempurna. Kalau basuh kampuai samparono. Utak menangko antene menangko mak ditukar kinun jo sampuno lai. Akhirnya mak sepanjang zaman masyhur namo beliau ko pono. Mama ko pono jo lai. Urang Minang go kalau nyoba namo mak ujuang namo jo beimbau nye. Ha sudah mengkaji mengkalereang. Pono. Ha. Kemang tu. Jadi pono je lah mak. Ini pono masyhur namanya ibu apa-apa. Ah, sampailah nam pono ko tadi. Mempelajari Islam pak bu. Al-Quran lapanya suri Al-Baqarah. Ko mengaji alif. Ali sampai yang. Memilang maktir huruf. Tajwid dan segala macam lah kami. Merhatikan banyak seketik lah pandai. Suri Al-Baqarah lah apal dalam kapal lo. Pada suatu hari anak kata si Abdul Arif atau si Madinah ka pono pono yo wia ko baitu ba ba wia pai ye ju wia nah dia mo pono pai ju wia lai wia awa asa ye ka ma wia ba o amuanye awa pai badua se ni pono de kamali bawa pono ko mamak di si Abdul Arif atau si Madinah. Aduh sejarah mengatakan dibawa pai bazikir. Aduh mengatakan zikir di dalam lubang yang sangat dalam. Aduh mengatakan zikir di hati batu yang sangat besar. Di bazikirlah dua orang anak murid. Murid jo guru asyik berzikir azikirnya. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah baku rasai zikir anak murid jo guru eh sadang asyik-asyik zikir mama ya papa samparono jo gurunyo si Abdul Arif antabakula mama dalam berzikir ko hilang gurunyo dalam zikir jadi si Abdul Arif ko hilang dalam zikir pak. Badua zikir wa la ilaha illallah 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 kironya tinggal seorang nan puno lai mati tiang orang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ni lala mo seorang dia terasa lai ni nyalang cemeto lai guru dan tadi la hilang guru je ba jadi nan semadina ko dalam zikir hilang lenyapnya. Akhirnya nan sampurno ma manangi maratoknya. Ayah ditangisi dek sampurno ma bukan kehilangan guru atau kematian guru. Ayah ditangisi pengajian alun selesai lain. Islam alun sampurno di dalam hati. Ibarat berjalan alun tibo mak dibatih balai alun tibo di pulau malantiang alun tibo di tampuak. Nan kini guru entah kama painyo. Marawang menangi sempurna dalam kesendiriannya mak anyang tangisan beliau. Di dalam taisak menangi-nangi mak terdengar suara di udara.
bunyi suara wai puno. Usah menangi maratuk juo. Nan buya yo nak kemungkin basu jo angkau lai. Awak nak basu kini loi anak kanduang. Tapi bisuak di kampung akhirat kita akan ketemu kembali. Nan kini wai sampono. Ko angkau pengen melanjutkan pembelajaran Islam. Pailah ke Banda Aceh. Di sinan ado kawan buya yang sapa guruan jo buya di Madinah. Yang bernama Syekh Abdul Rauf. Aku mangkonyo nang guru kita ko pai kamat kacih tu mama. Akibalai tabujuak tangi langsung tahanti tangi baliau sampuno ko tadi. Pulang diceritakan kaya mandi. Sekalian beliau minta izin pai merantau. Ya. Ma. Iyo puno. Awak kami minta izin. Kakak ma puno. Wak merantau ya. Kama wang merantau nak. Kitu kalau merantau. Kampung alaman awak di Pariangan lah kitu hitam putihan. Nan kini kitu di dibuat alun. Alun selesai penghidupan kitu di sekolah. Nan kini angkau puno kawarantau pulau. Jo sia ayah jo amak rumah. Amak jo ayah berdua je ni. Nak kata puno, wai ayanda, wai ibunda. Ambo merantau bukan di hati gadang, bukan mencari piti na banyak. Tu banyak merantau kalau nak itu nak dicari. Ambo mencaya limu ma ayanda. Ambo mengaji alun sudah lai jo angku si Abdul Arif atau si Madinah. Inyo lai ilang entah kamu, entah kama. Anyi dah tentu muaronyo, ilang dah tentu rimbonyo, mati dah tentu padan pakuburannyo. Nang kini ambo disuruhnyo pai menentu ilmu, melanjutkan Islamku ke tanah Aceh. Nang kini ba'a ba'a ayah jo amak, iyo izinkan ambo pai ke Aceh. Ambo pengen Islamku sempurna di dalam hati ambo. Nang kato indo apan, ko iyo takatu puno, nabado. Biarlah ayah jua mak tinggal di kampung. Tuntuan wae puno selamat jua kau di kampung orang. Jangan bercakap-cakap dah. Jangan awak keringkang ala orang bilik luk di kampung orang. Ayah juga jua mandi tak aku duit di kampung. Yo ya awak jua sulah ini. Akhirnya mama ya papa. Ditinggalkan adik puno ku tadi. Induk japaknya di lubuk aluang. Beliau berjalan kaki, mama je apa-apa. Orang siswa kan jalan kaki je ni. Dah sama kini lah. Kini orang je pesawat, je kapai, auto, portuner, pajero banyak pulau mak. Paling kurang je starlet. Tumbuh mak. Tumbuh ke starlet bu. Ini ibu apa-apa. Berjalan lah beliau ko. Nampono ko mak seorang bananya. Diangkui bakal di bawah unjui mah barang kerai. Bah jalan kaki bibu apa-apa arah ke pasaman. Rupanya bibu apa-apa. Tiba di simpang ampik suku mananti. Le pernah mama aja apa-apa ke simpang ampik suku mananti. Itulah pasaman barat mana tu? Ya. Simpang ampik suku mananti. Ha, itulah gue tu. Nah, enak. Mamak nak perenang tu pada tu. Abah mangko padamu simpang ngampik suku mananti mak. Sampai kini tak dirubahnya durang tu. Sampai kini. Iaitu nyo nampono ko tadi. Inyo berjalan-jalan seorang mak tiba di pasaman barat simpang ampik suku mananti. Tagak orang berampik garang-garang sini. Bantuk perampuk bantuk. Tinggi-tinggi kadang-kadang tu. Siapa orang nak berampik tu, mak? Ambo cari dalam sejarah, nam tagak mematuk di simpang ampik tu, kadang-kadang tinggi-tinggi todang, eh. Yang pertama, Ibrahim Datuk Marum Panjang, mak. Padan perkuburannya di Padangan Tiang. Rajo adat, rajo ibadat menjadi mufti di Pagaruyong. Jadi, nam Datuk Ibrahim Marum Panjang tu,
Inyo diangkat di istana, di raju istana Pagaruyung menjadi mufti. Apo segala macam ibu bapa tentang agama di istana Pagaruyung doang. Ibrahim datuk murung panjang tu yang tekan putuhannya. Doang. Inyo raju adat, raju ibadat. Raju adat, inyo pakar raju adat. Raju ibadat, inyo ahli dalam kitab fikih. Ah, tu pada perkuburannya mak di padang gantiang. Ambola balik situ penjara pak. Panjang kuburannya. Panjang. Ambola suga 10 meter do. Panjang. Itulah makin ramai no mak. Satu sialai. Iaitunya Si Muhammad Muksin. Di mapan dan perkuburannya di kubuang tiga balik Solo. Ku sejarah ulama mamanya apa-apa. Ulang kini kan tak perlu ulama aku reda. Allah ulama guru, guru-guru orang semua di dannya. Sama makan karak di dannya, makan karak makan eh. Ha? Oh, tu ustaz eh. Ya, tu mak. Liba. Nasi Muhammad Muksin ku bibu apa-apa di Solo pada perkuburannya. Anak muridnya harimau yang jadi orang mak. Bayangkan mama. Harimau gadang yang jadi orang. Aduh. Nasi Muhammad Muksin ku pak inyo dulu diundang orang berceramah kasih junjung. Berjalan kaki dari Solo mak. Tadi orang siswa tu kan berjalan kaki berceramah. Yo kalau dipikir-pikir dalam hati lalu dipikir lalu di manungan mak. Yo balik perjuang ulama siswa di zaman dibanding zaman kini. Kini buya-buya senang-senang. Imbauan ceramah kunda joto jonda paling kurang. Kadang-kadang joto to mahal-mahal lu. Pajero, Fortuner, senang biar-biar gini. Nama su ambo si, ambo senang je ba. Ambo mulai boto sejak tahun 2008. Kama je ambo berceramah, ambo pakai boto. Kalau biar-biar si su mak jalan kaki. Bayang mak, dari Solo berjalan kaki ke Sejunjuang. Yang mana kira-kira mulai berangkat start dari rumah tu. Ceramah pakai malam tu, mungkin pagi dia mulai berjalan kaki. Ah, tiba di tanah badan tu, mak-mak dia apa-apa, Nasi Muhammad Muksin. Wah. Hari kepatang menyalang matu hari ke tabanam melompik rimu gadang laimu. Dek kerana beliau seorang wali Allah, doanya tajam, doanya didengar oleh Allah, jadi urang. Langsung si balangku jadi urang mak. Ah, pai jinyo bacarama kasih junjung. Bayar mama. Ah, sampailah nan harimau jadi urang ku mak jadi anak murid beliau. Bahkan jadi ulama lo nyoma ulama bana Moses Kukut. Jadi Nasi Kukut tu mama aja papa anak murid dari Profesor Muhammad Muksin. Kalau di kota Solo mak lebih masyhur Syekh Kukut dari Profesor Muhammad Muksin. Tu di kota Solo tu ada taman Syekh Kukut tu. Masuk ke kota Solo tu ada taman Syekh Kukut. Ha, ini Syekh Kukut tu mak yang dak nain dak berubahnya jarinya. Ah tetap jarinya modeko sampainya meninggal dunia. Labihnya mak berubah total seperti manusia. Nan jari tetap modeko mencakarnya. Ulama kiramatnya mak Syekh Kukut tua harimau yang jadi manusia mak. Aku si mama musin ko kuburnya di kubung tiga balik. Ambola balik ke situ Pak Bu. Baiklah. Ulama ko nak awak turui de mama ja papa. Ko kadang-kadang wa inda malewa menteri ulama. Ulama ko kekasih Allah Pak. Ulama ko kesayangan Allah. Inyo karyawan Allah, mak inyo duitnyo ndak digaji di pemerintahan do. Allah lah so mege gajinyo. Dina ulama ko mak banyak ndak bagaji di pemerintahan. Seperti yang boce. Ambo go mama ada adu pemerintahnya mengaji ambo. Tapi alhamdulillah bai duitnya nyo makan yo ambo tiga kali sehari ni. Ambo nak makan piti negara do mak. Tapi alhamdulillah Allah lebih tahu dengan kebutuhan para hamba-hambanya. Ana kata Allah,
intansurkum intansur intah intansurlah yansurkum, tolonglah olehmu akan agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Allah mengajar mah, bahkan Allah mengatakan dalam hadis kudusnya, wahai para manusia, tolonglah agama den dan selesaikan urusan nang. Jadi kalau pengen urusan wa selesai, pak tolong agama Allah. Amang konyo para ulama nan sabana atau mama aja papa. Kuniang ae bukan de kuni, lama bukan karena santan, bukan kue sapi karena jari, lillah karena Allah. Inda rugi menentang labu na seinci biji ditanam setelah baik kagantinyo na takae tu mati-matinyo ulama kala. Ulama aku mama aja papa nyo na pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Tapi nyo mengharapkan apa yang ada di tangan Allah. Kalau Allah nak mengganti mama dan papa, nak taban diam dia ganti manusia. Ya nak? Ibu? Akhirnya balik mak. Kita balik yang ke cerita balik ya. Nyo balik mo merampik mak. Si Muhammad Musin, Ibrahim Datuk Murung Panjang. Si Muhammad Mutasin di Kota Padang. Buyong Mudo di pesisir selatan. Akulah orang mak nantagak mematung di simpang ampik. Amang ko banamonya simpang ampek suku mananti. Barampek orang-orang sedang mananti. Puno ko tadi. Mancali orang tinggi-tinggi garang-garang ko ucame. Parampu ko lah kawar ini. Garang-garang ha. Awak kene kaki tingkat lo sebelah. Ko paneka garang alamek ka mati din si ko. Balai nak kali tampu awak wajib menampu jalan tu. Akhirnya mak di saran saja untuan kena satu kau perampuk dia kau. Sado baris, sado di tanah. Kau nyampangnya batu biar nak tabanam, kau sabuik biar nak terapuang. Dia tampu saja mak. Kiranya orang bampi kau elok ke tu. Oi wang. Kemang. Dah. Sorang je. Sorang je, pak. Dia papak cikgu mengalami dengan sekolah. Dari mapak kini. Di mana kepuang. Sampailah orang berampik kau mak memperkenalkan dirinya. Itu dari jelutan tadi. Ambo kau Ibrahim Datuk Murung Panjang kempuang muri perangan tiang. Ambo kau dari Solok. Ambo kau dari Padang. Ambo di pesisir. Itu mengapa papak manuang ni sekolah. Itulah, nanang kau, nak muduk, macam mana? Nak buat pun, pak. Mak kempuang. Kempuang awak di gugur sekali lagi. Pikir ni, langgaik bertinggal buat luang. Memang ayah yang seorang kau. Kau maliang banyak ini. Pampuk semua. Itulah. Awak kini kau, mak papa, udah-udah. Tujuan pai kacih. Kacih? Ayah buat tu nak. Ya awak pergi melanjutkan mempelajari Islam. Oh. Nak duduk di mana ke malu kau. Nan kami ko ayah puno. Sebenarnya kami ko nak lo tentu ke maduk lagi. Iwai-iwai alam kau lah tertumbuh lo. Bagaimana kau tengah tu? Ya lah malah hidup di kempuang. Bagaimana kau malah duduk di kempuang. Ya puno. Ini perang ganti yang dia nantah ni. Baca kati usaha bantah kunci di sakangan juga. Ular dipanggilnya. Ngaman puri kami. Tuah, malih macam lihat tradisi dia boleh tu. Padu macam lihat naik kata aku biarlah tinggal kempuang. Upanya mama orang nak berampik kau sama kerja dengan kempuang alaman ini. Akhirnya ajak dia penuh. Kau betul bahada. Kau yota katu kerja dengan kempuang kita bersama siang. Kacih apa? Cak kacih kita. Kita tinggal bana Sumatera Barat. Kau Minangkabau. Kau awak pergi ke bana Aceh. Haa. Bayu iyo lah uang bampik kau. Haa. Di bang bayu uang Ibrahim. Dia sesuai. Haa. Uang Muhammad Mutasir. Hei itu ke dati dah. Buang muduk. Hai iyo. Mengawak kempuang lah. Belak kempuang kau. Ancam matau kita lah. Akhirnya mak berangkitlah orang beli murang. Ku namanya putra ranah Minang mama aja papa yang paling bajasu untuk Minangkabau. Kena ulama ku ni bajasu sedunia, pak.
Tapi yang paling badasu bakarajo kare adalah balimu urangnyo ulama Minangkabau. Yang patamo Syekh Burhanuddin, Syekh Ibrahim Datuk Murung Panjang, Syekh Muhammad Muksin, Syekh Muhammad Mutasir, Syekh Buyong Mudo di pesisir selatan mama ja papa. Ko dapik pintak je pintu mane-mane ambo ja papa ambo. Urang nama limo ko ayo kita ziarahi kuburnyo. Jauh kita jalang ampi kita turui. Nampak tanah tasiranyo mak panampak kuburannyo. Ziarah wak estu mak. Awak minta tolong di doa lo dek beliau. Karena doanya tajam, ibarat pisau keluar dari saruah mak. Di doanya wak ke Allah. Meminta kenyo rasa tak mungkin mak. Minta ke kuburan nak uliah lah mak. Pailo mama ke ulaan eh. Mana siapa kak? Tiba ulaan tu pergi ke kubur biar Syekh Burhanuddin. Oh buya. Ambo dari semua orang mak buya oi. Ambo namu hamba laki-laki dia buya. Cuma nama laki nak buat. Hanya minta laki lo ke buya lo. Oh buya. Awak mengalir namu berhasil lo buya. Tolong awak buya. Namu lo mak. Awaknya. Awak minta didoakan. Nah buya. Buya masuk duit kiramai, ibadat buya banyak, iman tagu. Allah sayang ke buya. Tolong doa nambo ke Allah buya, panjang umur saki murah. Lado madape pinang babua, karambi jatuh. Ha. Ya nak? Iba minta didoaan awak. Ada kerana beliau yang mendoan, didoanya awak. Ali sinallah orang bazia tu makan dak apa bari pinta balaku. Kenapa? Buya tu yang mendoakan ke Allah, mak. Ya, mak? Ah, orang kini kan salahnya cara magi. Ah, kasih dia kapian raku ke kubu itu. Ah, layu lah kecewa. Lawan nak pergi ke kubu lagi. Kubuan dia awak, kubu ayah awak, anda tersilau lah awak. Lah 20 tahun mandi mati, mak, anda tentu bantu kubunya kini lah. Lah kabau dari perjalanan sinan tentu lah awak.